Terselamatkan. Serangan dari Real Madrid belum juga memanas. Namun pada menit ke-42, Benzema yang di depan gawang mendapatkan bola, sempat terjadi kemelut di depan gawang, Alisson tidak mampu save the ball, akhirnya Benzema menjebol gawang. Akan tetapi, wasit menyatakan jika terjadi offside terlebih dahulu, sehingga dilakukan pengecekan gol, hasilnya dinyatakan offside, pertandingan semakin memanas. Dengan perpanjangan 3 menit, tidak merubah hasil pertandingan babak pertama, babak kedua baru berjalan 14 menit akhirnya membuahkan gol pembuka yang dicetak kubu Real Madrid. Tepatnya menit 59, Vinicius Junior memecahkan kebuntuan Real Madrid yang sepanjang babak pertama tertekan serangan Liverpool. Vinicius sukses mencetak gol keempatnya di Liga Champions musim ini setelah meneruskan umpan Federico Valverde. Gol Vinicius membawa Real Madrid unggul 0-1 atas Liverpool. Liverpool pantang menyerah, tetapi tembok pertahanan Madrid tak runtuh juga, dan Courtois boleh dibilang mempertontonkan penampilan paling heroik dari seorang kiper di final Liga Champions dalam beberapa tahun kebelakang. Dia kembali melakukan penyelamatan krusial dari usaha Salah, yang berhasil lolos di sisi kanan sebelum melepaskan tembakan ke sudut atas. Penyelamatan-penyelamatan kelas dunia itu pun berbuah manis, karena wasit meniup peluit panjang setelah 5 menit injury time dan Los Blancos berpesta di Paris.